nyampein doa buat Ibu Deno, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Dan mudah-mudahan bagi ibu-ibu yang menjalankan kajian pada pagi ini dalam rangka pengajian ya. Ataman ya, kita bantu doa semoga Ibu Deno cepat diangkat dari penyakitnya dan kembali seperti sedia kala dan bisa gabung lagi dengan GFA ya Bu ya. Monggo kita aminkan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan la'imin. Hamdan miyawin ya'ma wa ribawin majidah. Ya Rabbana wa terhamdu kama yang bagi jadatmu wa hukumka wa adilmu sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sababa ma'araka wa al-Qur'ani ahdabna wa ma'asabu'ana wa ma'astabharna wa ma'atallayna ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hadirata wa sayyidata wa rahmatan wa barakatan syaminatan ila hadrati hajarina wa sabirina Qurratil a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i rabbika wal mursalin wal awliya was-suhada'i was-salihin was-sahabati wat-tabi'in wal mu'allimin amin wal musaffina wal muhlisina wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min mazarikil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa adadina wa jadadina wa nahususan khususan ila manit jamana abuna bisababi wa jadilin keluarga dari Bung Deno almarhum semoga diampuni segala dosanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini mudah-mudahan diberikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk tatanan Al-Quran di sini. Walaupun saya masih sakit, untuk itu saya mohon maaf, mungkin hanya Al-Quran yang bisa disiplin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga Bu Erwin telah hadir ikut berdoakan saya. Mudah-mudahan setelah ini saya paling sehat, bisa kumpul-kumpul dengan Bapak Ibu semua. Amin. Saya cuma sempat kuliah di grup itu, lihat foto-fotonya, saya senang sekali. Tapi juga saya mengundang Bapak Ibu sini, maksud saya selama saya masih sakit, untuk JFH saya pasrahkan kepada musik. Kita tolong musik itu untuk mengkoordinir dulu kalau ada apa-apa. Musik itu ya, jadi saya pasrah. Dan mudah-mudahan saya sehat, akan bisa bergabung lagi dengan teman-teman semuanya. Karena apa saya, sebetulnya kumpul-kumpul, saya senang-senang itu adalah obat yang jarang bagi saya, tapi apa daya saya jalan ke belakang itu aja sudah cepat-cepat. Jadi memang mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya, kalau ngomong pusing bunda, kalau saya kan. Jadi yang terakhir itu karena saya terlalu sering omamor, banyak obat, akhirnya level saya iritasi. Sudah iritasi masih belum begitu sembuh. Kemarin kok pindah sakitnya ke bawah, malas ini soalnya cepat-cepat. Ternyata juga kena lambungnya, mungkin karena terlalu banyak obat. Itu sekali lagi Bapak Ibu saya mohon doanya. Saya di sini walaupun di rumah, tapi sholat saya minta didoakan agar saya segera sehat dan bisa bergabung lagi dengan amin. Jadi minta tolong yang bisa tidur gitu dari teman-teman. Saya apa tadi kalau memang kalau tidak ada yang ordinary nanti apa namanya kurang kompak, tapi alhamdulillah yang saya lihat selama ini di foto-fotonya cukup kompak. Saya tuh sampai kerumun-kerumun suara Ibu Johana nyanyi. Benar itu, saya harus senang kalau lihat videonya seperti itu. Pasti ada yang kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran seruan Bapak Ibu dan doa-doa yang pernah disampaikan di sini. Dan itu Bu Reni, kemarin kok kebetulan ada saudara itu mau ke toko elektronik, akhirnya saya titip. Kan Bu Reni pernah menyerahkan uang kas 700.000, itu saya berikan itu salam. Terus kapan lari Bu Siti Nur mau ditambahin, mau diberikannya mahal, tak pikir wis gak usah, sudah wis cukup itu gitu kan. Dari kemarin itu harganya 700.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min huwa nasirna wa Kataman bulanan untuk DMA dan KPS diharapkan hadir di rumah saya tanggal 16 hari Kamis pagi. Jadi terakhir puasa saya. Jadi selepas puasa nanti kita akan mengisikan lagi siapa yang mau hadir.